Audio Jungle. Dimanapun kamu berada, mendapatkan kehinaan dari Allah, kecuali kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah, yakni hubungan kita baik dengan Allah dengan melaksanakan perintahnya. Wahablim minan nas, dan hubungan baik kita sesama manusia. Apa hubungan baik kita sesama manusia? Terhadap keluarga, istri dan anak, menantu serta cucu, hidup berdampingan, damai dan rukun apapun keadaan kita. Suatu yang berat kita pikul sama-sama, bisa menjadi ringan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, harus bersatu. Kemudian hubungan kita baik dengan tetangga, dengan sahabat, dengan para saudara, apalagi satu masjid, satu musola dalam satu lingkungan. Maka kakala hari raya kurban, iman kita dipertaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang di sekeliling kita hidupnya dalam keadaan kesederhanaan, tapi mereka mau berkorban. Lihat tuh orang kontrakan, lihat tuh pedagang sayur, pedagang roti, yang hidupnya pas-pasan, tapi mereka mau berkorban. Dikumpulkan tuh uang, pundi-pundi uang dikumpulkan sedikit demi sedikit, sudah waktunya diniat untuk berkorban. Belum lama orang datang, tetangga tuh di bawah, tukang sayur, orang kontrak datang ke rumah bawa celengan, bawa pengen ngikut kurban. Berapa celengan tuh dibawa, kumpulin tuh duit. Nih Pak Ustaz, saya serahin. Bok hitung dapat 3.700.000. Dikumpulin 2,5 tahun. La haula wala quwwata. Kenapa? Bi quwwatil niat bi sidqin niat. Dikarenakan dengan kuatnya niat, dengan benarnya niat, bil istihad, dengan sungguh-sungguh niat, bisa. Bahkan ibadah yang lebih mahal dari korban dia bisa. Berapa banyak orang kita, seorang petani, seorang kuli, kumpulkan uang bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji. Pemulung bisa pergi haji. Kita orang Jakarta, kita orang Jakarta ataupun tinggal di perkotaan, kalau jalan rapi, pakai dasi, pakai jas, handphonenya cakep, pakai mobil, kerja apalagi di PNS ataupun di swasta ataupun kerja di perusahaan-perusahaan swasta ataupun di BUMN, ya, ataupun pedagang yang nyari duit lebih gampang, lebih mudah, fasilitas lengkap dan sempurna, terketuk hati kita untuk berkorban, untuk berbagi kepada tetangga dan jamaah, untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala di dalam merayakan hari raya kurban. Ungkapan rasa syukur kepada Allah.
Karena Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat begitu banyak, hai manusia, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat kepada engkau manusia, nikmat yang begitu banyak. Kita enggak bisa ngitung nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah minta kepada kita, qasholli, disuruh salat, jangan sampai tinggal. Kalau pengen rezekinya lancar, usahanya lancar, hidupnya berkah, hidupnya sukses, bahagia dunia dan akhirat, salat jangan ditinggal. Karena hubungan kita khusus dengan Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala malikil mulki tu'ti mulka man tasha. Karena Allah Ta'ala pemilik, raja di maharaja, Allah akan memberikan kerajaan, kekuasaan ini kepada orang yang Allah kehendaki, berupa jabatan ataupun harta. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Kita ini cuma minjem, minjem milik Allah, cuma hak kita apa yang kita punya. Suatu saat nanti apa yang kita punya akan hilang. Semua pun akan menjadi kertas. Kita pengen beli baju, harus ada kertas gak tuh? Kertas yang berwarna merah, gambar Soekarno dan Hatta. Betul? Itu uang rupiah 100.000. Kertas gak tuh? Dari kertas kita beli apartemen, beli rumah, ada surat gak? Beli tanah, ada surat gak? Yang bikin sah itu kertas. Kertas gampang layu gak? Gampang rusak gak? Rusak. Gampang hilang gak? Gampang terbang gak? Gampang terbakar gak? Tuh harta kita seperti itu. Nyarinya susah, gampang hilang, gampang hancur, mudah rusak, dan mudah terbakar. Kalau kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang nyari duit gampang dan mudah, tapi kurang bersyukur, enggak bisa nikmatin. Pagi dikerja, pulang malam, nanti keluar kota seminggu paling 3 kali bisa ketemu keluarga, baru nyampe malam subuh udah pergi lagi keluar kota. Ada yang kerja 2 bulan sekali pulang, ada yang kerja 6 bulan sekali pulang, ada yang kerja 6 bulan sekali pulang. Pundi-pundi harta banyak banget dikumpulkan, dibangun rumah, di mobil mewah, apartemen, villa, kebun yang luas. Apakah mereka menikmati itu? Rumah yang dibangun megah, sedangkan dia kebanyakan di luar. Ketika letih dan capek, kemudian ditimpa sakit. Sakit berat lagi. Lagi kemarin COVID, ceder. Orang udah kena COVID, umurnya seminggu. Pagi masuk ruangan khusus. Apa gunanya harta yang kita kumpulkan? Ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Kakala kita dalam keadaan sakit, apakah harta kita, benda kita yang kumpulkan akan menyelamatkan diri kita dari kematian?
apakah derita penyakit yang kita rasakan bisa menghilangkan itu kecuali Allah. Apalagi dari ponis penyakit berat, waduh, benar gak? Kala kita meninggal dunia belum berkorban, belum berhaji, amal ibadah kita cuma sedikit, itu sia-sia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi nyesel. Maka itu orang bakalan nyesel kala ketika sakaratul maut. Dia akan teriak laula akhartani ila ajarin qoriba shaddaqa wa kun minas sholihin. Ya Allah, jika engkau mengakhirkan ajalku walaupun hanya sesaat, saya mau sedekah. Saya mau sedekah dan aku termasuk golongan orang-orang soleh. Ternyata orang sedang sakaratul maut pengen sedekah. Madil kuduli, karena hartaku begitu banyak. Saya akan kirim tuh ke Masjid Darussalam hewan kurban. Saya akan menjadi donatur setiap Sabtu pengajian subuh. Saya akan kirim makanan-makanan untuk orang yang berpuasa. Saya akan bantu anak yatim dan duafa. Saya akan bangun masjid dan musola. Saya akan bangun universitas sekolah untuk masa depan putra putri bangsa. Saya akan bangun pondok pesantren. Malin kuduli, hartaku begitu banyak. Tapi ketika sakaratul maut kira-kira mempat gitu, nggak mempat. Nikmatin di dunia belum seberapa, nyari uang dipaksa-paksakan, kenikmatan dunia belum kita rasakan, azab akhirat nunggu kita karena dipertanggungjawabkan dari harta yang kita dapatkan. Summa latus alunna yauma izin. Jadi bagaimana pusat yang paling enak? Yang paling enak anak ame mantu. Yang paling enak mantu. Alhamdulillah, baru nikah 2 bulan mertua meninggal. Mobil Alphard baru 1 bulan. Mobil Mercedes Benz masih cakep banget. Kebon lebar, ruko 15. Mana besok tanda tangan 7 ruko baru, per ruko 300 juta. Bini tanda tangan, gue yang ngabisin duitnya. Betul. Ini nyata nih Pak, kehidupan Pak. Dunia ini kejem. Berasa itu saudara, anak, menantu, istri atau suami kejem ame kita setelah kita mati, Pak. Apakah mereka ingat kebaikan-kebaikan usaha yang diusahakan orang tuanya atau mertuanya? Jerih payah kakala dijual itu tanah, apakah dikumpulkan anak yatim? Apakah dibagi saudara ayahnya yang susah? Ataupun disisipkan impak sedekah untuk almarhum yang telah meninggal dunia? Lupa Pak, lupa. Kecuali ajaran orang tua kita dulu, ketika anak butuh biaya untuk anaknya atau untuk bangunin rumah anaknya, kebutuhan mendesak, kebetulan kebun dikasih sama orang tuanya, itu orang tua kita nggak berani jual kebun kecuali ziarah dulu ke kuburan orang tuanya, dibaca yasin, tahmid dan zikir, bawa kembang, minta redho, minta keikhlasan. Mbak, mak, mohon maaf, minta redho. Tanah yang mak beli, bapak
beli usaha jerih payah dengan teringat, dengan letih, dengan capek, saya pengen jual. Saya pengen jual. Itu tanah-tanah bapak, warisan ke saya, minta redho, minta keikhlasan. Saya jual bukan untuk bangga-bangga, untuk seneng-seneng, bukan. Bakar keperluan cucu, bakal bangunin rumah cucu, bakal sekolahin cucu bapak, sisanya bakal usaha, bakal ngembangin, mudahan bapak redho, ikhlas, dia cepat laku. Kakala laku, datang lagi. Alhamdulillah, tanah saya udah jual, Pak, 2000 meter. Megang duit 20 miliar. Saya bagiin saudara bapak, ame keponakan. Ponakan, saya kasih dari bapak. Keponakan dari nyak, saya kasih, bagiin. Sarang sedikit, barang sikat-sikat itu ada 150 orang. Kan dapatnya kan 20 miliar, benar enggak? Iya, bagiin itu. Bikin acara haul. Bikin acara haul. Panggil orang masjid. Selama seminggu baca kur 30 orang datang atau 15 orang datang. Satu orang dua kali khatmul Quran, tuh bagi duit tuh 500 selama seminggu. Selama pas puncaknya tuh panggil anak yatim, panggil warga, panggil berapa masjid. Ya gak? Kasih kain satu-satu. Kain yang bagus. Kain yang kain yang bagus. Ada yang paling bagus gak? Tuh, biar bakar sembahyang. Beliin mukena yang bagus, biar orang ibu-ibu pada sembahyang. Beliin sejadah. Beliin tuh Quran yang bagus. Sekarang cetakan bagus tuh ya, biar pada wakafin untuk yang hadir. Betul gak? Tuh. Kira-kira kalau begini, orang tua di Alamul Barja redo gak kira-kira? Redo gak gue tanya? Redo. Pasmuanan pulang sampai dua tentengan, aki-aki sampai seleo tangannya, kuat angkat. Ini kalau begini kira-kira orang tua di Barja redo gak? Karena orang tua redo, karena dapat tuh pahala yang disampaikan oleh anaknya. Orang tua angkat tangan, saya redo ya Rob. Harta yang ku cari ketika di dunia, aku titipkan kepada anak. Setelah aku wafat mada engkau ya Allah, aku dapat pahala yang ku berikan kepada anak-anakku. Pahala yang Allah berikan kepadaku berupa kebaikan daripada anak-anakku. Alhamdulillah. Sisanya itu dibakal usaha maju. Akhirnya dia bisa beli tanah lagi kanan kiri. Alhamdulillah. Kenapa? Karena beli tuh sampu yang gede, yang satu ton 70 juta ikat itu di depan Masjid Darussalam. Alhamdulillah. Waduh, girang banget orang tuanya di Barjah. Coba jual tanah, lapor kagak ke kuburan. Udah megang duit ke kuburan juga kagak. Kali dah disiramin tuh air kembang, kembang air mawar, kembang kagak. Kuburan bapaknya retak, mana corannya udah pada hancur. Tanah dijual-jualin, bapak kagak redo, keblangsak. Kagak ada lagi itu tanah yang dijual, kuburan engkongnya diangkat. Bener. Akhirnya dijual itu karena mahal, pindahin. Mbak, jangan di depan dah, berisik, ada motor mulu lewat. Kuburan di sini. Ya enggak, gua angkat aja dah. Kebetulan ada orang kaya mau beli nih. Ditakut depan rumahnya ada kuburan.
itu kuburan lo, iya kuburan keluarga, gue beli dah. Beli, iya. Pindahin kan belakang rumah lo masih kosong. Lagi berisik di sini, iya benar juga berisik juga. Iya gak? Jual itu 40 hari bodar. Hati-hati tuh, jual kuburan, pindahin kuburan. Masya Allah, tuh kuburan keramat itu. Kuburan siapapun lu jangan pindah-pindahin itu. Dia gak seneng, akhirnya kita masuk ke kuburan lagi. La haula wala quwata. Orang kalau udah lupa segala-galanya, hawa nafsu diinginkan, keinginan-keinginan yang diikuti, maka Allah hilangkan pikiran dan hati nurani seseorang. Akhirnya dia akan hina dengan perbuatan yang dihina di mata Allah Ta'ala, di mata manusia. Na'udzubillah min. Makanya kita ngaji. Kita ngaji. Nih ngaji jangan sampai kagak. Seminggu sekali kita ingat Allah, ingat orang tua, ingat saudara yang berjasa ame kita. Ketika kita dapat rezeki, kita bersyukur kepada Allah dan kita berbagi alhamdulillah, biar hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.